Masih bersama saya Felix Hidayati di Kompas Sorong. Saudara, suasana ibadah sholat id pada kawasan tembok Berlin kota Sorong di mana warga muslim kota Sorong berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah sholat id. Suasana khidmat pun begitu terasa. Beginilah suasana sholat id setiap tahunnya di kota Sorong, di mana warga berkumpul di lapangan dan ruas jalan tembok Berlin untuk melaksanakan ibadah sholat id. Di kota Sorong sendiri ada beberapa titik lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan ibadah sholat id. Selain di kawasan tembok Berlin, ibadah sholat id juga dilaksanakan di Masjid Raya Al-Akbar kota Sorong, lapangan upacara Koarmada 3, lapangan upacara Korem 171 Praja Viratama, juga di lapangan upacara Batalion 752 Vira Yuda Sakti. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.